Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahyu BS. Kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya pasang ring piston yang baik dan benar supaya tidak ngebul sesuai bawaan pabrik. Oke, gimana langkahnya? Simak saja. Pertama yang kita perlukan spidol ya, buat nandain kalau yang buat pemula. Nih, di sini kita taruh ring oli, posisi lagi yang di sini ring oli kecil. Pas ini pas pen ring oli kecil, yang di sini ring kompresi satu, yang satu lagi ring kompresi dua. Oke, kurang lebih begitu ya. Ini titik sini, tarik lagi, tarik sini. Oke, begitu ya kurang lebihnya. Oke, kita praktekkan. Yang pertama kita buka dulu ring oli. Ini namanya ring oli. Kita posisikan di sini. Ring oli ini harusnya ada di clip in ya. Nih, yang renggang ini harus di clip in. Nah, yang paling bawah. Nah, kayak pas sama ini ya. Kemudian ring oli kecil. Yang kecil. Pasang yang ini, dahulukan yang ini dulu ya, jangan yang ini, jangan yang pas lurusan pen piston. Ya, yang garis ini. Yang kedua lurus sama pen piston sejajar. Lurus ya. Kemudian yang kedua ring kompresi satu, itu yang cerah ya. Kalau yang buram itu ring kompresi dua. Oke, kita pasang dulu yang ring kompresi dua. Ini yang tanda ini harus di posisi di atas. Ini ring kompresi dua ya, jangan terbalik. Ring kompresi 2 warnanya buram. Kompresi 2 yang celahnya ini harus sejajar ya, yang kita tandain tadi. Oke, yang ring kompresi 1 agak cerah, terus yang ada tandanya ini di atas. Oke, begini ya, kurang lebih dijamin nggak ngebul bawaan pabrik. Cukup sekian dari saya. Subscribe, like, share, dan komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.